اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الرساله وادى الامانه على وجه الكمال وعلى اله واصحابه والتابعين اجمعين اما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو اصدق القائلين واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه هُوَ وكان أمره فرطا صدق الله العظيم Para bapak dan ibu, saudaraku sekalian, segenap Jamaah Masjid Mujahidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah puji dan syukur mari kita haturkan kehariban Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan dan anugerah yang Allah berikan kepada kita semua sehingga kita bisa hadir dalam satu majlis yang penuh ampunan dan barokah Allah Subhanahu wa taala di mana majlis zikir dan majlis ilmu ini insyaallah membawa kepada kita semua pada surga Jannatul Naim Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda man salaka yaltamisu bihi ilman, lahu ilal jannah barang siapa yang menempuh perjalanan di dalam rangka untuk tolabul ilm menuntut ilmu maka Allah akan memudahkan jalan baginya menuju surga jannatun na'im Oleh karena itu, Saudaraku sekalian, begitu penting dan mulianya menuntut ilmu sampai orang yang berilmu diangkat derajatnya tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan di dalam surah Al-Mujadilah ayat 11. Allah mengatakan Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dengan beberapa darajat dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan Saudaraku sekalian, ayat ini sampai tertulis dulu di jazah kita yang pernah sekolah di sekolah dasar ibtidaiyah madrasah. Ayat ini tertulis dan ayat ini tidak dicantumkan di sekolah yang lain bahkan strata 1, strata 2 sampai S3. Ayat ini tidak dicantumkan di situ. Yang ada di ijazah sekolah madrasah ibtidaiyah, ibtidaiyah. Sampai guru-guru berpesan, ijazah ini jangan sampai dibawa masuk ke toilet atau kamar mandi karena ada ayat Al-Qur'an surah Mujadilah ayat 11. Jadi Allah Sampai demikian, memberikan penghargaan yang tinggi terhadap orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan, dan dia beriman pada Allah. Juga demikian, tinggi penghargaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang yang berilmu seperti guru-guru kita, karena saudaraku sekalian, ilmu. ulumuddin kita peroleh juga dari guru-guru kita semua guru pertama mubalik pertama Rasulullah Muhammad SAW sampai kemudian kepada para sahabat tabi'in tabi'it tabi'in sampai kepada kita itu guru-guru kita semua ilmu diperoleh dari guru-guru kita semua maka di dalam Tolabul ilmi ini, Islam mengajarkan adab-adab dan tuntunannya, tata krama di dalam menuntut ilmu. Ulama memberikan arahan di dalam menuntut ilmu kita, itu punya adab dan tata krama, di antaranya menghormati guru-guru kita, para ulama kita. Sebagai murid kita hendaknya menghormati guru. Apabila rasa hormat ini diabaikan Rasulullah sampai mengatakan laisamina man la yarham saghirana wala yuqir kabiirana. Tidak termasuk golongan kami adalah orang-orang yang tidak menghormati yang lebih tua. Dan tidak kasih sayang terhadap yang lebih muda, bahkan serta tidak mengerti akan hak-hak para ulama, karena demikian pula yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah Muhammad SAW kepada Rasulullah SAW, begitu tawaduknya rendah hatinya mereka, para sahabat. Kepada Rasulullah SAW, diriwayatkan dalam hadis Bukhari: "Kata para sahabat, saat kami sedang duduk-duduk di masjid, maka keluarlah Rasulullah Muhammad SAW, kemudian beliau duduk di hadapan kami. Maka seakan-akan di atas kepala kami ini terdapat..." burung yang hinggap. Jadi seolah-olah di atas kepala para sahabat, kalau sudah hadir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu ada di atas kepala ada burung. Satupun di antara kami kata para sahabat itu tidak saling berbicara. Begitu ada para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya dalam hadis Bukhari sampai seakan-akan ada burung. Kalau seandainya ada burung sungguhan pasti sahabat juga tidak akan ribut. Pernah ada video itu tadi malam di Haram seorang anak muda tengah menghafalkan Quran di hadapan syekhnya. Lalu dihinggapi burung di sini. Dia diam saja ya. Ada burungnya tenang di di atas pundaknya ya ini seandainya para sahabat tuh ada burung sungguhan dan di situ ada Rasulullah Muhammad SAW para sahabat tidak akan ribut ya karena menghormati Rasulullah Muhammad SAW dan seandainya kita belum tentu ada dalam satu majelis pengajian tapi pada saat itu tidak di masjid ya tengah-tengah ada pengajian gitu ada burung yang hinggap di salah satu seorang sah apa uh, di majelis taklim itu salah seorang jamaah ya ribut jadi burung ditangkap lalu oleh panitia ini segera didatangi mana burungnya tuh loh memangnya punya sampean ya bukan ya sudah nah, itu. jadi ustadznya itu tidak di nggak dirokan ya karena rebutan burung padahal burungku kutilang oh, seandainya cucak rawa oh. majelis taklim itu bubar ya itu seandainya burung yang mahal ya jadi saudara sekalian rahmati Allah itulah para sahabat jadi menghormat kepada gurunya yaitu Rasulullah Muhammad SAW Seorang sahabat Nabi bernama Ibnu Abbas. Seorang yang paling alim di dalam tafsir Quran. Rasulullah memberikan julukan Turjumanul Quran, orang yang paham maksud-maksud Al-Quran. Bahkan Rasulullah memberikan julukan Habru Hadhil Ummah. Pendetanya umat ini. Beliau Ibnu Abbas masih punya guru di antara sahabat namanya Zaid bin Sabit kalau Zaid bin Sabit ini datang dituntunlah ontanya ya tali kekangnya dibawa dan dia berkata seperti inilah kami diperintahkan untuk memperlakukan para ulama kami nah, itu begitu ya jadi para ulama tidak ingin dihormati berlebihan tapi kita harus mengerti tata kerama terhadap para ulama sedang kita sebagai orang tolib orang yang sedang menuntut ilmu Saudara-saudara sekalian Imam Abu Hanifah ini beliau pernah berguru juga kepada Imam Malik ketika di hadapan Imam Malik dia berkata ya jika saya berada di depan Imam Malik layaknya seorang anak terhadap orang tuanya ya begitu hormatnya begitu juga para imam madhab yang lain imam syafi'i punya murid namanya ar-rabi bin sulaiman ini murid imam syafi'i dia mengatakan demi Allah aku tidak berani meminum air dalam keadaan imam syafi'i itu memandang kepada kami sampai begitu hormatnya kepada gurunya yaitu imam syafi'i jadi saat berdekatan dengan gurunya di majelis itu sampai dia tidak berani meminum air karena Imam Syafi'i sedang melihatnya. Oh di antara kita ada seorang kiai terus kendurenan sudah bubar dapat berkat masing-masing. Monggo Yai, monggo Yai. Itu gitu. Maksudnya ingin ditambahkan di dalam berkatannya. Oh dia buka kiai ditambahkan satu buah terus dia lima buah ya Kiai-nya dapat satu dia lima masya Allah itu begitu caranya saudaraku sekalian juga demikian Imam ash terhadap gurunya Imam Malik bin Anas yaitu seorang ulama Darul Hijrah tempat hijrahnya Rasulullah SAW di Madinah Imam ash berkata Dulu aku membolak-balikkan kertas di hadapan Imam Malik bin Anas dengan lembut. Mengapa? Karena segan kepada Imam Malik bin Anas gurunya agar beliau tidak mendengar suara kertas yang dibolak-balik itu. Bagaimana di tempat kita saudara-saudara? Ada majelis taklim sedang pengajian tafsir Quran atau tausiah seluler itu berdering berkali-kali ya sehingga mengganggu jalannya ketika zikir membaca Quran sampai ulama itu berfatwa kalau ada orang sedang membaca Quran berzikir mengajar Quran bertausiah berkhutbah itu makruh untuk menyampaikan salam Ya, kadang-kadang nggak -kadang ngerti. Ada majelis taklim datang, assalamualaikum pak ustadz, lalu berjabatan di majelis taklim itu berjabatan tangan, ya ustadznya melongo gini dijawab waalaikumsalam. Nah, Jadi kata para ulama menyampaikan salam pada saat orang sedang menyampaikan tausiah, pengajian, membaca Quran, membaca hadis itu makruh, menjawabnya juga makruh. Kalau terlambat ya cari tempat mana yang kosong, diam gitu aja. Jadi Saudaraku sekalian, bahkan seorang mutaqaddimin orang dahulu, seorang ulama Abu Ubaidah Al-Qasim bin Salam itu berkata, "Aku tidak pernah sekalipun mengetuk pintu rumah seorang dari guruku." Kenapa? Karena Allah berfirman di dalam surah Al-Hujurat ayat 5 walau anhum sabaru hatta lahum. kalau sekiranya mereka tuh sabar sampai kamu keluar menemui mereka itu lebih baik untuknya jadi supaya tidak mengganggu jadi dulu ketika masih di pondok itu kalau ada orang mengetuk pintu rumah seorang kiai, maka saya yang bangun perlu apa? perlu menemui kiai, nah, kiai Hasbullah dia. Untuk apa? benom omben Oh sakit gigi nah, dulu ke kiai itu. nggak ada yang berani membangunkan karena jam satu malam mengganggu tidurnya seorang ulama nyuwun tolong, nyuwun tolong terus begitu aja. Ya. Seperti Rasulullah kalau banyak orang berhajat kepadanya itu 24 jam dan Rasulullah manusia biasa bisa capek, bisa payah sampai oleh Allah dibuat aturan jadi punya masalah sedikit ingin bicara empat mata dengan Rasulullah Wasallam capek Rasulullah akhirnya diturunkan ayat, aturan kalau ingin menemui Rasulullah secara empat mata maka kamu harus bersodakoh dulu kepada fakir miskin sampai begitu ya ini yang berani bangunkan itu saya jadi orangnya itu akhirnya terus menerus sakit gigi ya jadi minta tolong doanya minta omben-omben sekarang itu disebut maka saya mengetuk pintunya, Yai, ah bangun. Lalu saya minta maafnya ada orang ini maksa, ya, minta tolong, minta didoakan sakit gigi ya. Jadi Kiai dengan sabar ambilkan air, ambilkan air ledeng itu langsung, langsung tidak tahu di apa kayak di, buh, buh. Dia. ya sembuh banyak orang ke situ itu, ya tapi itu ngetuk malam-malam jam 12 jam 1 ya jadi ini tidak boleh mengganggu harus menghormatinya ya bahkan kata ulama adab tata kerama kita di dalam menuntut ilmu kepada para ulama harus memiliki rasa rendah hati ya di dalam riwayat hadis Imam Al Baihaki Umar bin Khattab itu mengatakan tawaduklah kalian terhadap orang yang mengajari kalian ini sungguh mulia akhlak ulama dahulu sehingga menjadi ulama besar berkat keberkahan akhlak yang mulia terhadap para gurunya para ulamanya turun dah hati ya jadi termasuk di dalam duduknya itu sampai seorang berkata ibu jamaah berkata seorang penuntut ilmu harus duduk rapi tenang tawadhu bahkan mata itu tertuju kepada yang menyampaikan ilmu ya bahkan disebut tidak membentangkan kaki kalau saya tidak apa-apa jadi kalau biasa di majelis taklim itu kalau sudah umur 50 60 70 tahun itu pasti memulai majelis taklim itu mencari dinding-dinding untuk bersandar ya kalau saya tidak apa-apa melonjorkan kaki daripada satu jam duduk sila buyar pengajian nggak bisa berdiri ya ini adab tata kerama jadi rendah hati adabnya duduk dengan tenang dulu saya waktu masih mondok itu masih apa namanya jarang mondok dulu ya itu kiai seorang kiai kalau sudah mengajar kitab kuning atau tafsir juga di dalam bahasa jawa ini santrinya itu lho, kita perhatikan ya termasuk saya di dalamnya ketika kiai menerjemahkan itu tafsir Quran wa kabeh annaro sing bahan bakare anasu manungsa wal hijaratu asale wal artinya watu tapi kiai ini ngantuk jadi anasu manungsa wal lan rat Ya, terjemahan kitab kuning kitab gundul atau kitab jenggot al Al Hijaratulan watu. Itu terjemahnya, lan ratu. Terus tidur kiyainya di damparnya tuh tidur. murid-murid uh, itu, ya santri itu terutama yang di tengah kasak kusuk akhirnya nyelinap merangkak keluar ke sebelah pondok. Tempat mah kelurahan karena nonton TV hitam putih pada saat itu ya. Karena Kiai apa tidur walaupun Kiai tidur itu mesti tenang di situ. Ini merangkak merayap sampai keluar jalan raya ke sebelah pondok yaitu kelurahan ada TV-nya hitam putih saya masih ingat ya. Akhirnya kalau Kiai sudah bangun Kiai Wisangi menyelinap lagi itu merayap gitu. Ya kiai nya bangun itu baca kitab lagi. Tekondi <coughs> mau saking kelurahan, kita lo tutup itu kondi saking kelurahan. Karena Kia itu ngantuk ya terjemah lagi itu. Wati aku naroh wati kafe, anaroh ing nroko waktu duha bahan bakar, anasumendungso wal hijaratu lan ratu ngantuk sama santri ada yang berani protes yai sanes ratu al hijjarotu. tapi watu cok susu anasu menungso wal lan ratu watu nah, kiai gak gelem salah jadi walaupun pertama salah al ratu, ratu balik terjemah lagi al hijarah tuh lan ratu newatu, oh, batunya besar ya. gak gelem kalah ya, ini jadi saudaraku sekalian kalau sudah di majelis membaca kitab itu duduk dengan rabi walaupun kiyainya ngantuk jangan ditinggal ya kemudian tata kerama dan etika di dalam bertolabul ilmi ini tidak memotong pembicaraan dan tidak mengeraskan suaranya ya jadi demikian pula santunnya para sahabat Rasulullah SAW terhadap Nabi itu tidak pernah memotong ucapan dan pembicaraan Nabi dan atau tidak pernah mengeraskan suara bahkan Umar bin Khattab orang yang tinggi besar temperamennya keras suaranya tinggi kalau di majelis Rasulullah SAW itu terkadang Rasulullah SAW dalam beberapa riwayat Rasulullah itu sampai kesulitan mendengar suara Umar ketika bicara pelan ya itu begitu tidak memotong pembicaraan di dalam satu majelis benar terjadi pengajian belum usai langsung ada yang interupsi Ustaz ini waktunya sudah munakosah, munakosah itu waktunya tanya jawab. Kita perhatikan dia bukan takmir masjid, bukan pengurus. Mohon maaf, Zat. ini waktunya munakosah. Oh iya, barangkali bapak ibu ada pertanyaan. Saya, oh dia sendiri, ya panjang lebar, ya saya tunggu. Pertanyaannya yang mana? Saya tunggu dalam hati ini ini mau tanya apa mau ngasih tahu saya panjang lebar dalam hati begitu ya. Tapi rupanya pengurusnya sebentar, sudah stop jenengan itu mau tanya mana pertanyaannya gitu. Akhirnya sudah nggak perlu saya jawab ya ini bapak ibu sekalian jadi tidak bertanya cuma menambahi ya saya sampaikan ya sejak tadi itu dia bawa HP saya kan husnudon bawa HP terus husnudon barangkali lihat Android di dalamnya ada terjemahan Quran ya nggak pernah lihat ke sini tapi munakosah pertanyaannya ndak ada panjang itu saya sampaikan. Itu dulu terutama dalam masalah akidah Syiah itu sudah saya jelaskan dalam beberapa pertemuan Anda tidak ada, ya. Jadi dia tidak tanya menjelaskan panjang lebar. Jadi ini bukan pertanyaan, jadi sudah saya jelaskan dulu. Ya, barangkali Bapak Ibu ada pertanyaan monggo yang lain gitu. Saya lihat Bapak Ibu tidak ada. Saya, oh, dia lagi, ya. Dia lagi. Saya khusnudun oh barangkali ya tanya. Monggo. Bicara panjang lebar lagi, ya. Ini kan ngeselkan ini. Ini ngeselkan ini. Panjang lebar lagi dia menjelaskan Sampai orang-orang itu marah di majelis itu ya, terutama pengurus. Sudah stop, stop. anda itu tanya mana pertanyaannya? gitu kan semua ya. Akhirnya apa saya agak emosi, agak dongkol ya. Akhirnya saya berikan penjelasan ya. Ini sekali lagi, Bapak ini tidak tanya, ya. nggak ada pertanyaannya. Itu sudah saya jelaskan. Pernah saya jelaskan dahulu, ya. Jadi, saya tahu, saya gitukan akhirnya. Saya tahu Anda itu alim, tapi tolong sembunyikan kealiman Anda. Anda kan takut, ya, disebut sebagai orang awam sehingga tidak perlu tanya, menjelaskan panjang lebar. Padahal posisi Anda itu bukan narasumber sekarang, ya. Takut, kan, disebut orang umum, orang yang awam, takut bukan orang alim sehingga Anda tidak bertanya, malah menjawab panjang lembar menjelaskan ya. Jadi tolong sembunyikan kealiman Anda, Allah yang Maha Tahu ya. Itu jadi etika di dalam bermajlis salim itu ada keberkahan bila ditaati. Jadi tidak boleh memotong pembicaraan seorang karena ada etika bertanya jadi sebelum dijelaskan oleh seorang guru itu dengan detail, orang bisa salah paham. Seorang guru menjelaskan tentang zina belum selesai langsung ditanya. Lupa usah. Kalau orang zina dengan istrinya sendiri bagaimana hukumnya? Angkat ah, tangan nggak paham ini, ya. Jadi gurunya inginnya mukul rasanya. Dengarkan dulu gitu loh. Tanyanya bagaimana hukumnya kalau orang berzina dengan istri sendiri Kalau dengan istri sendiri itu enggak sinah uh. Jadi gurunya enggak sabar Dengarkan dulu ya Makanya itu ada etika bertanya Jadi orang bertanya itu macam-macam ya Ada orang bertanya memang betul-betul tidak tahu ada orang bertanya kadang-kadang bertanya itu sudah berkali-kali ke para ulama para kiai mana saja sama jawabannya haram Itu, kenapa tanya terus di berbagai macam ulama dia tanya ingin lari dari hukum Allah kok gak usah sih ya kok haram kap ya? gak usah menghalalkan ya nah, itu jadi tanya itu dalam rangka untuk mencari keringanan hukum atau lari dari hukum Allah. Jadi cari si ngoleno gitu lah, ya. Insya Allah ada orang tanya juga dalam rangka untuk mengetahui dan mengetes kedalaman ilmu seorang ulama. Naudzubillah min dalik Dulu Nabi Allah Musa alaihi salam selesai berbicara dan berpidato Musa alaihissalam itu ditanya salah seorang umatnya, ya Musa, pada zaman ini adakah orang yang lebih alim darimu? Kalau seorang nabi mengetahui yang nggak ada yang lebih alim kecuali aku, kata Musa, ya. Karena di zamannya memang begitu. Lalu Allah subhanahu wa taala mengutus Nabi Allah Musa alaihissalam menemui seorang guru yang soleh. yang disebut hamba Allah yang soleh dalam Quran surah Al-Kahfi itu dan terkenal dengan namanya Khidir ya. ini Allah mengatakan menceritakan kembali pada kita etika di dalam berilmu ini surah Al-Kahfi ayat 66 Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا Jadi Musa berkata kepada hamba yang soleh itu yang terkenal dengan Khidir, maukah kamu menerima aku menjadi muridmu agar kamu dapat mengajarkan kepadaku kebenaran yang telah Allah ajarkan padamu. Hamba yang soleh Khidir itu berkata, sungguh kamu tidak akan mampu bersabar bersamaku. Bagaimana kamu akan bersabar padahal kamu sama sekali belum punya pengalaman. Musa berkata, insyaAllah, Kamu akan dapati diriku sebagai orang yang sabar dan aku tidak akan menyalahi perintahmu. Hidir hamba Allah itu mengatakan, Qolah ya fa fala an hatta laka minhu Hidir berkata, jika kamu mengikuti aku, jangan kamu bertanya apapun sampai aku berikan penjelasan kepadamu dengan sejelas-jelasnya. Jadi, etikanya itu ya termasuk fokus mendengarkannya, ya, bukan sibuk. Sibuk sendiri pernah juga saya sampaikan di beberapa majelis itu. Ketika saya menyampaikan tafsir hadis, ya, ada orang, beberapa orang itu, kadang dia sembunyi sedikit di belakang tiang dia membaca Quran masih kedengaran pada saya suaranya itu itu saya pikir tidak beretika itu ya buat apa saya berangkat jauh-jauh mengajar di majelis itu kalau anda baca Quran sendiri wis pinter gak usah kan itu ya sudah pinter jadi itu bisa menunjukkan ketakaburan tidak butuh penjelasan ya itu berhati-hati, jadi bahkan sedang ada ceramah taraweh dia baca Quran sendiri ya, itu ada tempatnya. Imam Nawawi mengatakan mendengarkan tausiah itu zikir, mendengar azan itu zikir, mendengarkan orang membaca tafsir Quran, membaca hadis itu bagian zikir. Jadi fokus mendengarkannya ya, bahkan tidak mencari kelemahan guru-guru dan ulama kita. Jadi, cari kelemahan itu sekarang itu. Jadi, kalau ada cerita Ustadz Farid Anwar bercerita kepada saya. Katanya, mas kalau saya ini habis maghrib salah sunnah terus ngaji. Itu yang tujuh anak jubahan langsung pergi loh di hadapan saya pergi langsung oh itu ndak suka dengan ustad ya karena ustad bukan gurunya ah gitu. mestinya jangan terlalu mencolok kalau nggak ingin di ikut majelis salim di sebuah guru yang bukan kelompoknya ancang-ancang mungkin cari di apa jamaah di ujung itu nanti bisa keluar atau permisi itu itu begitu selalu dia karena bukan gurunya dia mau majelis ya sampai dulu disebut ya kasihan Indonesia ini ya nggak ada ulama kasihan Indonesia nggak ada ulama ujung-ujungnya yang ulama ya kelompoknya dia sendiri itu itu fanatisme kelompok itu ya kalau Quran Sunnah penjelasannya seperti pemahaman salafus soleh seperti para sahabat hanya yang menyampaikan itu bukan kelompoknya dia nggak mau terima ini penyakit Israel penyakit Yahudi ya yang menimpa sebagian kelompok Islam dulu orang Yahudi menunggu-nunggu kedatangan Rasul terakhir sampai mau imigrasi menuju Yesrib yang sekarang Madinah nunggu-nunggu kelahiran Rasul yang terakhir kalau orang-orang Israel yang pendatang di Yasrib Medina itu berseteru dengan penduduk asli Medina yang belum Islam mereka mengatakan nanti kami akan ditolong oleh Rasul terakhir yang membawa kebenaran jadi penduduk Medina itu pernah mendengar Rasul terakhir Muhammad SAW dari lesan orang Yahudi ketika Rasul Muhammad lahir dan diutus sebagai, sebagai utusan yang terakhir berhijrah ke Madinah orang penduduk Madinah sembayan sudah masuk Islam dan orang-orang Yahudi menunggu-nunggu kebenaran yang datang sebagai rasul terakhir sampai ada pendeta namanya Abdullah bin Salam turut menunggu di tengah-tengah kaum muslimin dia belum Islam rupanya setelah rasul hadir menginjakkan kakinya di bumi Madinah yang mengatakan Absus salam Wati mutta'am, wa tadkhul bisalam Itu perkataan Rasulullah ketika menginjak di Medina. Didengarkan diri oleh Abdullah bin Salam seorang pendeta Yahudi. Pendeta Yahudi ini kemudian masuk Islam, tapi seluruh orang Yahudi di Medina menjadi kafir semua, tidak mau menerima Islam, tidak mau menerima Rasulullah SAW. Sebab apa? Karena kebenaran yang dibawa itu bukan kelompoknya. Karena Rasulullah itu orang Arab, bukan Israel. Mereka menunggu-nunggu kebenaran dari orang Israel. Sekarang juga demikian, saudara-saudara, tidak punya etika, penyakit hatinya itu kebenaran. Kalau sudah sampaikan Quran, sunnah, tapi bukan yang menyampaikan itu dari kelompoknya. Oh, tidak mau sampai ditetapkan ada 98 Ustadz yang ilmunya sah, yang lain tidak sah. Nah, ya. Berhati-hati itu terkena penyakit hati namanya, ya. Masya Allah tidak punya etika di dalam bermajelis taklim dalam menuntut ilmu. Sampai kalau ketemu sesama muslim, sesama ikhwan muslim Assalamualaikum, waalaikumsalam. Anda Biasa aktif di majelis taklim mana disebutkan gurunya kalau gurunya podo kelompoknya Alhamdulillah ditepuk pundaknya Alhamdulillah Nek guru ini gak podo bukan kelompoknya Hadakallah semoga Allah memberikan hidayah padamu oh saya sesat maksudnya itu ya lu ada begini nih ya kalau bukan gak sama guru bukan majelisnya bukan syekhnya Allah semoga Allah memberikan hidayah maksudnya sih sesat salah jalan ada para santri itu ya sama santrinya di majelis taklim itu ngeser ceramahnya Ustadz Hadi Hidayat kan itu juga ahli hadis ulama muda dari alumni dari apa apa Kol College di Libya ya itu juga alim itu di share ceramahnya dibalas maaf afwan ya ikhwan ini ustadz ini tidak kami rekomendasikan ya, itu ya. ya kok benar-benar dewe hati-hati itu ya insyaallah jadi ini fanatisme kelompok ini sehingga um, merusak tata kerama di dalam bermajelis taklim tidak mencari-cari kelemahannya Rasulullah SAW kullu bani adam khata'un setiap anak adam itu pasti berbuat kesalahan wa khairul khata'ina dan sebaik-baik orang yang berbuat salah itu dia segera bertobat yang suka bertobat jadi para guru kita, ulama kita, para asatid as kita ini bukan malaikat tetap punya kekurangan dan kekeliruan ya. Jadi bukan mencari-cari keburukan sampai semua ulama di dunia itu ditelisik mereka adalah teroris ya entek ngamek kurang golek mereka adalah teroris ya. bukan ulama yang ulama kelompoknya sendiri ya itu naudzubillah min syarid jadi kita juga etikan juga sabar ya makanya kata Allah di dalam Quran Surah Hujurat eh, Surah Al-Kahfi ayat, ayat, 28 Allah berfirman Wasbir nafsaka ma'alladhina da'una rabbahum Bilgadati wal'aisi yuriduna wajhah Wala ta'adu aina ka'anhum Allah berfirman Bersabarlah kamu Sabarkan dirimu bersama orang-orang yang tekun Beribadah pada Allah baik pagi ataupun sore ya sore hari demi mencari kereduan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu etikanya bersabar di dalam berilmu bertolak bulu ilmi bermajlis taklim ya. Yang terakhir adalah mendoakan guru-guru kita para ulama kita. Jadi sebagai murid kita ini sudah sepantasnya membalas jasa guru kita dengan salam mendoakan kepada mereka. Seorang ulama namanya Abu Yusuf ini murid Imam Hanafi yang mencintai gurunya Abu Yusuf mengatakan sesungguhnya aku itu mendoakan Abu Hanifah guruku sebelum mendoakan ayahku dan sebab aku pernah mendengar guruku Imam Abu Hanifah mengatakan Imam Abu Hanifah Nukman bin Sabit mengatakan sesungguhnya aku mendoakan Hamad yaitu guru Imam Hanafi mendoakan Hamad bersama kedua orang tuaku itu begitu saling mendoakan ya mudah-mudahan istiqomah di dalam ibadah dan juga istiqomah di dalam bermajlis taklim siapapun guru kita ulama kita itu ambillah yang terbaik mudah-mudahan barokah dalam kehidupan kita amin ya robbal alamin demikian semoga ada manfaatnya Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh